Anggur Orang Tua diproduksi pertama kali di Semarang pada tahun 1948. Tahun 1966 dipasarkan langsung ke konsumen dengan cara unik menggunakan orang cebol dan layar tancap. Kini semua produk anggur orang tua diproduksi di pabrik modern. Gingseng atau kolesom bermanfaat sebagai zat peningkat daya tahan tubuh. Kurma merah atau angco banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Bahan baku utama pembuatan minuman anggur diperoleh dari petani lokal yang didatangkan langsung dari perkebunan anggur di Bali. Rangkaian proses produksi dimulai dari penyortiran dan pembersihan buah anggur, yang kemudian diperas untuk memperoleh sari buah anggur, lalu dimasukkan ke dalam tangki fermentasi. Anggur yang telah difermentasi kemudian dicampur dengan rempah-rempah pilihan. Proses fermentasi merupakan proses yang paling penting dari keseluruhan proses untuk menghasilkan aroma dan rasa anggur yang sesuai. Selama proses fermentasi, suhu dan kondisi lingkungan dikontrol agar tetap optimal. Setiap proses produksi selalu dilakukan pengecekan terhadap kadar gula, sehingga menghasilkan fermentasi dengan mutu terbaik. Anggur orang tua dikemas ke dalam botol-botol yang telah melalui proses pencucian, pengecekan, dan sterilisasi. Selama proses pengemasan, unit pengawasan selalu melakukan pengecekan agar kualitas isi dan botol minuman tetap terjaga mutunya. Hasil dari setiap produksi anggur dan beras kencur harus melewati proses quality control untuk memastikan kualitas anggur dan beras kencur tetap terjaga mutu dan khasiatnya. Sadar bahwa aktivitas produksinya berkaitan dengan lingkungan alam, Anggur Orang Tua membangun instalasi pengolahan limbah secara higienis di setiap pabrik untuk menghasilkan air limbah yang aman bagi lingkungan. Dengan dukungan jaringan distribusi yang luas, tim manajemen serta tim penjualan yang berkomitmen tinggi, minuman anggur orang tua telah terdistribusi merata di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun, Anggur Orang Tua juga ikut serta dalam mendukung event kerakyatan seperti Petik Laut dan Sedekah Bumi. Selain itu, Anggur Orang Tua juga berperan aktif mengikuti event-event musik untuk melestarikan minuman anggur kesehatan warisan tradisi Indonesia.
Anggur orang tua, warisan tradisi Indonesia sejak tahun 1948.